apapun juga sangat sulit mencari people yang capable dengan kekinian teknologi. Jadi sambil untuk liputan gitu. Jadi Allah tadi sudah banyak sekali pengalamannya, kira-kira sarannya untuk generasi muda termasuk juga yang sudah bekerja atau mungkin yang fresh graduate, kira-kira apa nanti supaya kompetensi ini bisa kita upgrade. Dan sebenarnya potensi untuk diterima peluang bekerja itu juga banyak di Indonesia dan seperti itu cuma di internal bisnis itu. Nah kira-kira sarannya seperti apa kamu, termasuk juga yang masih kuliah atau mungkin yang sudah bekerja di awal-awal. Terima kasih. Oke, langsung aja, cepat aja. Ini bukan ke arah anak mudanya ya, saya lebih ke arah Isaka. Karena bukan for me Isaka. Kalau saya gini, Anda sebagai Isaka, Anda bisa kontribusi yang dahsyat banget untuk membuat anak-anak muda kita jadi aware soal cybersecurity, bahkan bisa jadi profesional di cybersecurity. Contoh, saya kasih contoh sederhananya. Bayangkan kalau Isaka bikin apa ya, kejuaraan atau rating anak-anak yang jago urusan cybersecurity. Untuk dapat rating ini bisa lewat banyak cara. Contoh, tadi saya sudah kasih lihat ada kuliah open course CTS tentang cybersecurity. Kita bisa dapat langsung anak-anak yang jago kan di situ. Kalau Istaka agak gila dikit, kita bisa bikin CTF. Kalau Istaka agak gila dikit, kita bisa bikin hackathon. Langsung dapat orang-orang jago di situ. Dari situ Isaka bisa dagangnya, perusahaan, butuh orang. Ini ada orang jago nih, Isaka jadi gurunya daftar. Kalau Isaka lebih kurang ajar lagi, saya harap Isaka cukup kurang ajar. Kan? Oke? Okay. Kan Isaka tahu, ini anak dari kampus mana, kampus mana, kampus mana, kan ya? Di rating tuh kampus. Dan misalnya sekolah Sandi, ranking pertama harus disebutkan itu dulu kalau gue yang bingung soalnya ranking pertama ITB, UI dan sebagainya di rating Isaka yang ngasih rating sebagai badan netral pada langsung tuh kan sekolah-sekolah kenapa dia bisa ranking pertama nyontek dong sama materi-materi e-learningnya Isaka segala macam. Gue mau ranking pertama, gue rubah kurikulumnya sesuai dengan Isaka jadi semua bisa naik ke atas. Jadi yang kuncinya ada di Isaka sih, salahnya salah lu semua sih sebenarnya. Thank you.